Masih lagi bersama dengan Fifi dan juga Jira dalam show Kantin. Dan Yeah. jangan lupa korang boleh download apps kami di Di Google Google Store, Store. juga Apple Store, Mac Apple Store, Radio. Okay, kalau nak dengar kat mana-mana, senang kat handphone download apps. Tapi kalau korang dekat office ke, dekat college ke, ada laptop, nak dengar dekat website, lagi best. Boleh. Ah, website ada, boleh buka dekat www.macapple.com. Yes, selain pada korang boleh dengar lagu, dan juga dengan suara orang ni, korang boleh baca blog post, boleh tengok video dan juga macam-macam info yang menarik kat sana. Dan kita bercakap lagi tentang patung-patung ni, Jila. Apa lagi information yang kita nak kongsikan dengan kawan-kawan kita kat luar tu? Okay, sebenarnya 5 perkara yang korang perlu tahu untuk mannequin challenge ni. Dia adalah orang cakap short video, okay, tapi diorang kebanyakannya upload di social media. Contohnya macam Twitter, Facebook, Instagram. Dan adakah Jila tahu tak benda ni ada rules ke tak? Setahu Jila lah, benda ni tak ada rules sebenarnya. Kan, tak ada undang-undang langsung korang boleh buat apa hati korang kan. Itu korang punya. Dia tak ada apa-apa pun specific rules ataupun syarat-syarat tertentu. Yang penting dia punya dia orang cakap dia punya main point dia adalah korang kena completely still. Maknanya korang kena duduk tegak macam batu. Korang bagi, kena macam patung. Ya, bagi orang yang tengok korang punya mannequin challenge tu, video mannequin challenge tu, boleh tersempak. So syarat dia satu je, korang tak boleh gerak. Tu je. Yang lain-lain tak kisah, korang nak buat ekspresi muka tengah minum kopi sambil pegang tangkai tu ke, sambil tengah korek hidung tapi berdiri ke, sambil apa ni, acah-acah tengah berenang ke, tak apa tengah tarik tudung member ke. Macam-macam korang boleh buat. Macam-macam asis sebenarnya. Kalau korang tengok, kalau yang macam Fia dia tengok yang atlet punya medical challenge kan, dia dekat dalam bilik gym, tengah kode-kode tengah agak berat tau. Berapa lama kot dia pegang benda tu. Benda tu dalam berat maksud. Kan, memang lama. Dan okay, dia memang tak ada tema, tak ada undang-undang, tak ada rules. Tapi yang penting korang completely still ataupun korang memang duduk tegak dan diam macam tu je. Dan tadi kita dah kongsikan siapa yang mulakan orang cakap mereka challenge ni berasal daripada Florida. Dan video yang tadi kita kongsikan tu sebenarnya, yang budak sekolah tu, video tu dah menerima lebih pada 4,664 retweets. Banyaknya. Tengok kan. Jadi patung je. Dia jadi banyak macam tu. Kau tak payah jadi glamour pun kau dapat jadi banyak retweet dah. Okay, selain daripada tu sebenarnya, kalau macam sebelum ni kan ada macam-macam challenge yang orang selalu buat. Kita ada Ice Bucket Challenge dan sekarang adalah Mannequin Challenge. Macam kalau Ice Bucket Challenge, dia ada cakap ada punca kenapa dia buat. Untuk buat awareness, okay, pasal neuron disease. Tapi sebenarnya mereka challenge ni tak ada purpose apa-apa pun orang buat. Macam saja sesuka je. Tapi benda tu yang sebenarnya adalah untuk menunjukkan kreativiti. Orang punya expression. Yeah. So seolah-olah macam kita, waktu terhenti. Stop. Waktu tiba-tiba stop. Dan apa lagi je lah. Apa? Dia dan macam seolah-olah macam korang berdiri dekat satu titik masa yang orang, kalau orang lain yang tak join, dia akan bergerak belakang, semua bergerak. Tapi korang macam terdiam kat situ. Macam cerita di isolasi. Tapi dia seorang-seorang dekat dunia. Ini tak. Ini korang ramai-ramai tapi korang berdiri tegak. Dan mengingatkan juga American Challenge ni pasal, pada kita Jira punya dulu kan. Pasal pemain, satu permainan ni ramai-ramai dia macam macam polis je. Bila sentuh je dia jadi ice. Apa tu sentry eh? Rasanya lah Jira pun dah lupa. Ada juga. Yelah game-game macam tu kan. Dan okay, itu antara orang cakap kalau kita tengok setiap video, sebenarnya ramai yang cuba untuk membuat video mannequin channel ni. Mungkin diorang rasa momen yang tak bergerak tu lebih bermakna daripada korang buat video yang lompat-lompat macam monyet tu. Okay. Sebab okay, kalau kita tengok kan, biasanya orang akan lebih teruja ataupun dia akan lebih emotional bila tengok gambar. Okay, kalau gambar kita tengok, gambar tu tak bergerak pun. Tapi kita akan emotional ingat momen tu. So sama juga macam mannequin channel ni. Membezanya kamera je bergerak, kamera orang bergerak. So dia adalah satu momen yang bermakna. Kan mungkin kalau kita tengok balik jadi emotional pula. Tapi baru-baru ni pun dia ada buat satu mannequin challenge bersama dengan Dish Family Band Dish. Okay, di Rock the World. Diorang pun macam pun
diorang rasa macam benda tu memorable kan, appreciate gila. Yeah. Dan korang pun sebenarnya, kalau korang nak jadikan orang cakap satu momen tu sangat-sangat untuk diingati, korang boleh hantarkan korang punya video dekat kita orang untuk join MKR No Move Challenge. Tak ada syarat pun, tak kisah sebenarnya korang nak buat 3 orang ke, 10 orang ke, 15 orang ke, 40 orang pun dibantu pun juga. Okay, yang penting video asli milik korang. Jangan muka korang tak ada, muka korang kata tu video korang. Lepas tu syarat-syarat dia lagi, korang boleh hantar dalam minggu ni juga. Dan nak tahu hadiah apa yang korang akan dapat, kejap lagi kita akan kongsikan. Sebab kita orang akan pilih mannequin challenge siapa yang paling kreatif, yang paling gempak ada cerita di sebalik moment ataupun reaction tu. Dan juga ada siapa akan pilih. Jangan pilih korang sendiri tau. Okay, kan kita adil. Adil kan? Kita akan suruh orang-orang abang apa banker bawah tolong check mana satu yang best. Kita akan tolong mamak kat bawah tu pun juga tolong check mana yang best. Siapa-siapa kan? Yang so, korang rasa korang punya video tu best lah. Best, memorable, moment yang bermakna. Lepas tu orang cakap ekspresi yang lain daripada yang lain. Lepas tu tengok orang cakap punya chemistry antara orang-orang yang dalam tu, dalam video tu nanti. Banyaklah, jadi kita akan kongsikan lagi. Campus Radio. Jom berubah bersama.